sekarang ni dia ada menghadapi kesukaran tak dapat pembekalan contoh makanan ke ataupun keluar harian? Itu juga soalan yang saya tanyakan tadi. Tidak, tempat itu mempunyai segala bekalan yang mencukupi dan kita juga ada bekalan elektrik sendiri. Kita sendiri yang mengusahakan dan kita ada generator daripada satu-satu program yang Datuk Najib rasmikan ketika beliau jadi Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2006 mengeluarkan elektrik daripada tandan sawit. Kita ada kilang khas di situ ya. Dan di Felda Sahabat ni juga kita ada JT yang panjang, cantik yang boleh diguna pakai oleh polis marin dan juga APMM dan juga kapal-kapal tentera yang kecil-kecil boleh berlabuh di JT itu. Itu satu lagi kemudahan yang amat baik. Itu sebab Felda Sahabat ni kawasan yang cukup strategik untuk jadikan pusat operasi dan kita amat gembira dapat memberikan kerjasama kepada semua. Felda, saya bagi pihak Felda amat gembira kita ada Felda Sahabat sebenarnya untuk jadikan pusat operasi. Kita ada JT, kita ada college, kita ada balai polis, kita ada pusat latihan, kita ada Felda Residence ya, yang mencukupi. Kita ada kawasan beli belah ya, yang cukup unik di kawasan itu. Dan saya ingin maklumkan keseluruhan keluasan ialah 110,789 hektar. 110,789 hektar ini ada disebut bahawa kawasan ini hampir luas sama luas dengan Negeri Sembilan. Saya cuma nak membayangkan pada saudara punya luasnya Felda Sahabat ni. Dan Felda Sahabat itu kalau kita melihat peta Sabah, muncung dia tu, keseluruhan muncung tu adalah Felda Sahabat. Besok macam mana tu? Besok dia masih bercuti lagi yang 1,000 ni ataupun hari ini saja? Saya belum dapat lagi maklumat. Kita pun tengah teraba-raba mencari maklumat. Tapi saya dipahamkan press conference oleh Datuk Seri Zahid Hamidin dan Datuk Isyamuddin sebentar tadi pukul 2 petang tadi menyatakan bahawa operasi masih on. Berarti operasi masih belum selesai. Jadi itu setakat ini, setakat pukul 2 petang. Sekarang ni pukul 4 lebih. Jadi apabila operasi masih on, saya kira cuti mereka juga patut on jugalah. Saya akan berhubung dengan pengurus bagaimana, terutama yang kawasan-kawasan yang berbahaya tu. Kawasan-kawasan 17, 18, 19, 22, 56. Rumusannya tuan-puan, Felda gembira dan Felda bersyukur kerana kita dapat membantu dijadikan pusat operasi. Itu satu. Yang kedua ialah segala perkara tidak ada kerungsingan. 11,000 pekerja, 11,000 pekerja dan 4,500. Dia ada dua tu. Satu, 11,000 orang petugas dan pekerja. Petugas dan pekerja itu tak termasuk 4,500 peneroka dan keluarganya. 881 keluarga, 1, 2, 3, 4, 5, 4,500 orang anak beranak daripada 881. Yang 11,000 itu ialah semua petugas ladang dan petugas Felda. Yang 11,000 itu. Jadi 11,000 campur 4,500. Alhamdulillah selamat. Berapa banyak tu? 15,500 orang yang terlibat dengan Felda di kawasan Sahabat ini selamat. Walaupun 500 meter daripada tempat kejadian yang terhampir. Tempat yang bermanusia 17 kilometer hampir. Kita ada polis bantuan sendiri, FESCO, dan kita ada juga RELA. Saya dah mengarahkan supaya RELA dan FESCO ini tempat-tempat strategik hendaklah berkawal. Kita jangan take things for granted. Tempat-tempat sekolah misalnya ya, tempat-tempat kilang
dengan pekerjanya itu tingkatkan kawalan. Tingkatkan kawalan di kawasan strategik, di kawasan Felda. Itu arahan kita kepada mereka juga. Jangan take things for granted. Khawatir ada perkara yang tidak diingini. Kita juga menasihatkan supaya pekerja yang 11,000 dan keluarga peneroka, 881 keluarga bersama anak cucu mereka 4,500 orang dan 11,000 pekerja di gugusan sahabat itu segera melaporkan kepada pihak keselamatan jika masih ada saki baki gerombolan pengganas itu yang mereka temui ataupun mereka syaki. Segera memaklumkan kepada pengurus ladang masing-masing lah. Mungkin mereka tidak dapat akses kepada polis dan sebagainya. Pengurus ladang masing-masing itu ada akses kepada pihak yang bertugas yang menjaga keselamatan. Tetapi setakat hari ini itulah alhamdulillah syukur tidak ada siapa yang terlibat dan tidak ada siapa yang tercedera ataupun apa-apa. Alhamdulillah kita bersyukur dan mudah-mudahan Felda boleh terus memberikan bantuan-bantuan yang perlu kepada operasi Opsulu ini. Dalam Pakatan Rakyat kan ada cakap benda kerajaan itu buat sidang parlimen khas untuk settlekan isu lahat dan formula itu sikit. Pada saat dan ketika ini saya tak nampak keperluannya lagi. Kita tunggu apa yang berlaku sehari dua ini setelah 7 batalion tentera dihantar. Satu di Sandakan, satu di Tawau, 5 di Lahad Datu. Pada saya, kita memberikan kepercayaan penuh kepada Perdana Menteri yang memberikan arahan-arahan yang tertentu kepada Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara yang dibantu dengan baik oleh Menteri Datuk Seri Hisham dan Datuk Dr. Zahid Hamidi. Saya kira 5 orang ini sedang mengepalai segalanya. Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Hisham, PAT dan juga Ketua Polis Negara. Tentunya dibantu oleh timbalan Perdana Menteri dan yang lain-lain. Kita berilah peluang dahulu kepada mereka.